Halo para Lili Ke, Biung Dira sekarang lagi mau main berbi-berbian ya. Biung Dira lagi pasar-pasaran ini nang mburi omah ya. Sekarang Lik Dira lagi godok banyu. Kok ana apa namane kuwi lek la banyune dikuwang dhisik sing kotor-kotor kuwi nah. Ora apa-apa sih jane. Lik Dira lagi arep godok banyu dhisik. Oh wis lale ora apa-apa lek. Wis ora apa-apa banyune. Nah, wis sing penting banyune umup ya. Tuh ge jenane keren ya Yung ya. Hah, utuh keren. Jadi iki apa jenenge? Luang biasa ya. Luang sijian ya. Oh, begitu. Ini kami lagi di belakang rumah, Lik. Itu kenapa kami mangsake nang mburi omah karena Biung Dira lagi ngepe gabah yang banyaknya itu 5 ton. Ya, Lik ya. Betul ya, Lik ya? Iya. Lik Dira tangane wijik sik tangane Lik Dira nang kene no. Kan Lik Dira kon nguprak-nguprak kuingku. Nah. Oh, arek wisuh nang ndi? Nang sumur iya yo suwi dadi nilai gawe video. Iya, heeh, wis cus dhisik lah, heeh, kono. Wis tiga ya. Hah? Ya wis ngono. Kalau mau diuyai sama Biung Dira sekarang, di sini Lik, Biung Dira sudah memarut. Ih, ana sing urung keparut kambile. Enggak apa-apa ya, ini tadi kelapane sebanyak setengah butir sudah diparut. Terus sama Biung Dira mau diberi garam. Cemplungkan garamnya Yung. Dah. Ilmu kira-kira baik ya. Wis lah Yung kok kasinan Yung. Dah. Terus di sebelah sini ini ada tepung beras ketan. Tepung beras ketannya tadi banyaknya adalah 250 gram alias seperempat kilo. Wis bisa dimasukkan Yung? Wis masukkan. Nah, monggo diletakkan Yung. Dah. Dicampurin nganggo tangan bae lah Lik, kepenak nganggo tangan malah kayak gini malah angel ketekeran Yung. Nganggo pas itu banyune umum ya malah panas mengko. Oh ya engko dhisik mulane saiki nganggo tangan kepenaki begitu. Seneng ora Lik pasar-pasaran Lik? Iya. Dah itu dioblek-oblek terus banyune omo perung Yung ka Yung wis omo perung Yung ketane wis banter kuwi anu kebulek wis omo piye. Oh delamaning heh urung omo banyune tunggu bentar lagi ya pokoke hah perlu disukok gimana kuwi ya tuh itu saya tadi yang nyari kayunya Lik bukan pakai kayunya Biung Dira tuh kalau kayunya Biung Dira di situ. Ya kalau tadi saya tuh ngambil-ngambil di situ tuh. Itu kayu rambutan sama kayu karet. Kuwi kayu karet nek Lik karo kayu rambutan ya. Heh. Aduh salah. Kayu rambutan. Yo kayu manding, kayu rambutan. Lah iya kan mau ngomong kayu rambutan, Lik. Ning ora ono kayu karet. Kayu karete ora tapi kan kayu rambutannya bener, Lik. Dah. Lik Dira duduk manis lagi wis mirip bakul gembus nang panu tontonan wayang ora, Lik. Ki anger bakul gembus kurang perak anune kudune sebelah kene iki. Panas ya. Tapi kan kepenak. Oh, panas rengenge. Halah mang putune wek kok mbok jorke wae ngono kuwi bentrewat kaya patung Bagong nang ngarep candi. Oh wis umup lek Pilek banyune wis umup lek. Tuh wis blekutuk ya. Nah ya para lilike ya tuh ya. Dan mendidih pe anggo sipure ngono. Dah, ambil air. Terus selanjutnya ini diberi air panas. Dah, tapi jangan terlalu banyak air panasnya ya. Itu harusnya godoknya sekitar 200 mili saja, Lik. Tapi di sini kita pakai ilmu kira-kira. Oh, mudun malah. Iyalah. Angel ya, Lik. Dah. Yang penting wis iso diuleni mengkolah iso dibentuk yang penting kan begitu. Nah, perlu bantuan kene tak cekeli sing ganteng sing nyekeli. Nah. Perlu disiram meneh, Lek? Iya, sithik meneh. Sithik meneh ya. Dah. Wis diplek-plek maning.
Iya kena kudune tiba nyet-nyet karo tangan. Panas. Panas yo. Oh nunggu adem desek nek ngono kuwi lek. Eh, ya coba ke gandum ya aku kelalen ya. Ini harusnya ditambah tepung terigu sedikit anulik. Biar nanti hasilnya bagus enggak jeblok-jeblok pas digoreng. Ya. Isik kurang ya lek kata iya. Ya, kudu isik tapi tambah gandum. Ini tadi lupa belum ambil terigu kok. Ini tadi baru 100% tepung beras ketan. Dah, diblok-blok disik. Nah. Isik panas yang kok disik karo ngenteni gandume anu lek. Tunggu ya. Wis, sekarang kita masukkan tepung terigunya ya Lik ya. Ini tepung terigunya kalau menggunakan takaran sendok sekitar 3-4 sendokan. Ilmu kira-kira saja soalnya saya enggak bawa sendok. Dah. Yung diwenyet-wenyet nganggo tangan bayung. Ora apa-apa tangan Lik dirai reng. Tanganku ya putih kok. Ya. Ya Lik ya. Putih banget kan? Dah. Katanya kurang ora lek banyune kuwi lek. Ora ya. Oh, ya. Yo tambah gandum meneh engko nek anu. Tambah gandume saiki? Iya. Gandume. Oh, ya 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 ya. Ih bagus lho di belakangnya itu ada yang kemebul-kemebul. Nah, tambah sedikit lagi. Endi kene iki? Oh, wis aja kaken, Lek. Oh, walah tepung terigune ya akeh iki dadine. Dah. Nah, tepung terigunya tadi itu ada sekitar 6 sendok makanan, Lek. Kurang lebihnya lah ya. Orang ora ono 6 sendok, ora ono. Oh, tak kira ono ya wis, nek ora ono kok, Lek. Lek, sekarang saatnya membentuk bentuk ya. Kalau bentuknya sih sesuai dengan selera saja seterah kalau si sapi modelnya oh nggak selama kayak nang piring kan kenal lek ya ini kita makan di situ ya tuh terus kau tuh buat semateng oh kau jepuk jepuk meneh lah lek jepuk meneh wae lek orang apa boleh jepuk meneh wae engkau ya nah besarnya ilmu kira-kira saja pikirah orang anu kalau latangannya lengket diolesi dengan minyak goreng ya lek direk Aku dewe. Nek ora tak jupuke. Nek dijeluk jupuke tak jupuke lengane. Arek. Ora arek. Yo wis. Lah pokoke dalik lakukan terus pembentukan seperti ini hingga entong ya. Untuk bentuk seterah sesuai dengan selera masing-masing saja. Cus, lek dira rung cus dhisik. Lek dira cus dhisik. Cus tangane kok bak glepung. Cus, biyungku cantik kan, Lek? Cantik sekali apa mending kalau tiap hari mau diajak pasar-pasaran seperti ini. Enggak jadi Maria Mercedes jadinya jadi Barbie ya. Dah, patenin dulu videonya. Cus. Sekarang Lek biyung dira lagi mau siap-siap menggoreng. Lek ya? Iya. Siap-siap menggoreng. Kon blondo-blondo ini orang gelem begitu. Nah, kulit dira siap-siap menggoreng. Geni ini mati kli Lek. Nah, urip kayak geni ini. Oh, siap. Akhirnya saya nganggup plastik. Lagi kacur, kau nyangkut undung bang. Lek nganggup, wih, gotong-gotong rambutan malah urip kok Lek. Apa enak? Sekarang biung dirah lagi rusuh nggawani tenda jajal bener-bener arep pasar-pasaran dunia tipe banget kan jajal anu masa kecil kurang bahagia nanti iya ini ceritanya lagi belajar masak-masak begini menyambut 17 Agustus siapa tahu besok ada mayang ya Lek iya terus sisa menu mayang kan wis patut wis katahe rumes arep datang datang kukus datang pecel datang apa sih menduan bakwan udah pokoknya terus aja begini ya memblondo-blondo sampai entong sampai titik darah penghabisan deh ini udah mau habis ini enggak terlalu banyak kolik jadinya paling jadi
Gih dadi 7 siji loro 3 4 5 6 7 8 15 paling dadi 20-an saja ini nanti. Wis lali. Ini cecipur jarak ini. Lah, jare lek kira ora usah. Dah sekarang mau goreng tuh kameranya ke sana aja itu. Goreng-goreng ini. Wis panas wis kemebul welek ketone wajane lek. Apa karena wajan itu ya? Mak belung hit. Cah, lek kira ekspresinya sambil merengut-rengut manyun-manyun. Lengane kepanasan lek. Wis rasa kakek dhisik gosong kabeh. Rasa kakek dhisik. Mikir sabang. Ya kepanasan. Dah. Gorengan pertama gosong karena ternyata apinya kegeden tuh gosong tiada tara. Walah lik tira gosong gorengane. Wis karo di engko keburu panas meneh lek iki lengane lek. Berhubung gorengane biung tira gosong lek jadinya saya yang goreng saja ini. Apinya dikurangi banyak ya karena kan tadi kepanasan. Ini menggunakan api yang cilik mendik saja. Soletnya masih di situ. Ada, Nah, kalau sekarang nggak kepanasan apinya, ya. Iya. Nek mau kepanasan, iki ora kepanasan, le. Udahlah, gunakan api yang kecil saja. Acara dadi bakul gembuse akan segera berlanjut. Ini apinya cilik mendik, Lik. Tuh, ya. Oh, lo. Lek Dira. Alah. Mikirke opo? Mikirke sing gosong mau ya. Eman-eman. Alah. Ora apa-apa, sing penting yang ini bagus tuh gorengannya ya. Ini karena wajannya menggunakan wajan. Ki wajan besi ya, Lik ya. Besi apa watu? Besi ya. Jadinya sekali panas dia panas terus Lik, walaupun apinya udah hilang masih panas saja. Dan sekarang apinya nah cuman begitu ini masih bisa buat goreng tuh ya. Kalau ini nanti matangnya bisa sampai dalam. Yo Lik yo. Iyalah ngono kuwi Lik mikir jeru banget. War pantop. War pantop. Mbok kaki mikirna, oh gorenganku gosong mau. Dah. Itu pokoknya ayu yang sekarang wis kemampis mulai kemambang kuwi Lik ya. Sing tengah wis kemambang kuwi. Kalau udah mengapung artinya sudah mateng Lik ya. Tuh udah mengapung dan tenang saja ini enggak bakal jeblok karena kita menambahkan terigu. Kalau enggak ditambahkan terigu peluang jebloknya besar. Jadi dia setelah mengapung nanti dia akan sedikit kayak pecah terus jeblok. Biasanya begitu ya. Kalau ini enggak akan jeblok enggak. Tenang saja ya. Dicus maning Lik Dira. Cus, nyantai ber, apakah jeblok Lik? Sudah matang Lik, langsung saja diangkat. Orang nasi jeblok ya Yung ya, blas ya. Ora, Lik Dira, alon banget Lik ngomong. Ngantuk ya Lik Dira ya? Anu mumet-mumet kayak ngantuk. Oh mumet-mumet kayak ngantuk. Ya udahlah, selanjutnya saya yang goreng, tapi saya nanti nggak bisa mbestake gimana dong Lik? Kelik, jajal lihat, Yung Dira. Tadi sudah bawa tenda, sekarang dia bawa itu lagi, nggak bawa suruh sama bawa kelas 1 ya, bawa tikar tuh. Mau terturun di situ katanya. Ini mah betul-betul masa kecil kurang bahagia kayaknya jajal teleng. Orang nggak mau bantal sekalian, Lek. Ya karo terturun leha-leha, ngunungi kan kepenak nangkono. Tak jubuk ke sego. Kan urung jare pengen mangan meneh Lik Dira. Nah tak jupuke gelem. Ora, ya wis kono nginang dhisik kepenake ya. Ya. Si Santo men kon goreng iki dhisik. Wi ayu Lik gorengane Lik. Dan selanjutnya Lik kita menumpangkan wajan karena sekarang kita akan bikin bestakan ya. Ini saya mau pakai gula. Banyu. Oh, nganggo banyu dhisik. Oh, tak kira orang nganggo banyu langsung gula iki. Oh, iya. Kita masukkan air, kata Biung Dira setengah gelas baik. Itu ilmu kira-kira setengah gelas ya, Lik ya. Terus ini ditunggu hingga mendidih dulu, Rayung. Oh, ya oke.
Ditunggu. Oh, ngenteni mobil lah ya. Ini banyune sudah mulai mak perembus-perembus, Lek. Saya masukkan gula. Gulane sepira yong ya, Yong? Ya, Lek. Setengah gelas. Ilmu kira-kira wae lah ya. Dah, katanya ini gulanya setengah gelas. Tapi ya ilmu kira-kira. Wis Lek, diras sing iki lah. Aku ora mudeng iki. Lek. Enggak maksudku lek diras sing oblek-oblek begitu. Oke, wis ya semene lah ya. Hah? Wis ya, semono ya. Wis. Anggo salat kae wae nek. Langsung balik ini diublek-ublek. Keprewe. Oh, meh dingenek-ngenek ketok wae. Oh, yang diublek-ublek tadi salah kata Biung Dira, nanti malah lengket di tepinya. Walah. Iya, le. Dah, wis ngene-ngene iki wae. Ngene-ngene iki wae. Khusus untuk bikin video hari ini, Lik. Saya udah mandi. Tapi jebule ini asapnya ke sini semua. Ya, sangit sis api. Ya gimana mana. Iya. Oh, jadi blok-blok pinggire. Ora. Kira lagi pergi. Dan ini Lik terus saja dimangsak sampai berambut. Kata Lik Dira niku. Ya Yung ya. Ya Lik ya. Ih, sombongnya. Mentang-mentang cantik. Duh, gayanya. Guys, ngerambut urung si Lik. Ki malah ngumpruk ngene iki kepriwe iki ngene iki. Pinggirku sing dikerok. Iya ki maksudnya kok ngumpruk-ngumpruk ngene iki sih? Oh bener pancen ngumpruk-ngumpruk. Oh, kuwi wis arek coklat, Lek. Dicelek Lek Dira sing ngoblok-oblok. Oh, genine gegeden iki. Oh, alah, genine gegeden wis dilorot kuwi. Tak dunke. Panas. Panas, Lek. Iyalah. Dan selanjutnya kita masukkan sing gosong ora lek sekalian melas lek kuwi lek. Ih alah Lek Dira, ora melas karo sing gosong pi yo. Dah. Oh, isik mentah jerone ya. Oh alah. Iyalah, dah ini pokoke duplek-duplek. Ki duplek-duplek terus ya lek ya. Oh, wis sarup. Orang nganti garing ngono kuwi. Nek kaya iki kok kilek garing. Oh, otomatis garing dhewe ngono kuwi. Digaringke nang ndhuwur apa nang jero kene iki sian. Ya Lek. Wong pinang ngisor engko garing dhewe. Oh, garing dhewe kaya kuwi. Oh, iya, iya Lek, iya. Heeh. Didunke wae. Iya, iya. Aku manut Lek. Aku manut Lek. Oh, do. Wis ngana lah diangkat. Kok ora putih rupane Lek? Ya Lek. Mau nek kan abang. Oh. Oh, nek garing putih. Oh, iya 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 iya. Yo Lale, aku percaya Le. Dah. Dibleku-blek. Wis rampung. Ora apa-apa lah, pliket kuwi ora apa-apa Le. Arek dipangan dhewe iki. Wis ora apa-apa. Oh, bulane wis lah, wis jorke wae dhisik yo. Wis pasar-pasarane gari dipangan. Lek Dira arek tak gaweke wedang teh pahit ora. Nggo mangan karo kuwi lho Le, enak Le. Berisik kakek, kelakuane sing berisik kakek. Katon ora nang para lilike itu. Mak sem ribut barusan itu di jalan tuh. Berisik bae, kayak ndek motor dewek. Nilik hasilnya ya. Cantik ini masih manden-manden anget. Terus sekarang Biung Dira suruh ngicipi dulu lah ya. Nah. Wis lah mangan siji wae dhisik ngene iki Lek. Sik panas tapi kuwi sian. Njajal enak apa ora? Oh, dikratake nang Biung Dira mah le mangani. Damoni dhisik. Klegen yo. Nek aku bayanganku legi banget. Tapi jenenge panganan kok iki pancen legi dadine sih. Tapi kon gula. Kok kan gula yo. Iya sih, mau jare Lek Dira mangan setengah gelas. Jerone mateng ora kuwi nek sing iki? Mateng ya sing iki ya, enak ya.
cuma mungkin kurang asin ya. Oh alah, ya gimana lagi, tapi sempeting enak wae lah ya. Enak lek. Ya wis, lilike kan padha gawe. Wis ditutup karo ngomong monggo sami dicobi ya iku we. Monggo sami nyopi damel kemplang karo kemplang. Karo glepung apa? Ketan. Karo glepung ketan dicus. Campuri gandum sithik men ora njeblok pasti go. Reng terus ora kempot setelah dingin ya. Dah dicus disit. Tapi kokan gula. Iya kokan gula kan jabane. Ya wis dicus disik. Cus ora assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam.